Pemirsa, calon Presiden Petahana Joko Widodo mengambil cuti untuk melakukan kampanye terbuka selama 3 minggu mendatang. Nah, ini selama masa cuti, tugas Presiden akan dialihkan kepada Wakil Presiden. Wakil Presiden Yusuf Kala mengambil alih tugas-tugas Presiden selama Presiden yang juga Capres Petahana Joko Widodo cuti untuk melakukan kampanye terbuka. Sejumlah tugas kini dilakukan Wapres kecuali sejumlah pengambilan keputusan yang tidak bisa dialihkan langsung kepada Wakil Presiden. Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada pasal 61 ayat 2 disebutkan Presiden dan Wakil Presiden wajib menjalankan cuti di luar tanggungan negara dalam melaksanakan kampanye. Kemudian pada pasal 64 ayat 1 tertulis bahwa dalam melaksanakan kampanye Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Kalau tugas-tugas bisa dialihkan, ya selama sementara semua acara-acara kan saya nanya. Tapi kewenangan tentu di Indonesia itu tidak bisa dialihkan ke dalam proses itu. Jadi tugas-tugas di Jakarta ibu kota ini memang saya jalani, termasuk juga rapat-rapat, banyak hal yang saya tangani selama beliau aktif ini. Nah, ini bukan transisi, ini 3 minggu. Jadi tapi tugas-tugas itu dialihkan. Termasuk pengambilan keputusan, Pak Jokowi.